Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nashafka Akila binti Safarwan. So, hari ni saya akan terangkan pasal genre juga. So, genre tarian di Buddha ni adalah Bollywood. So, kenapa kita orang pilih tarian di Buddha? Sebab kita orang nak lagi meriah. Sebab daripada tadi kita asyik tengok traditional je. So, kita orang nak tampilkan yang lain daripada yang lain. So, ya. Hai, saya Afrina, PSRT SKM3. Jadi, saya akan menerangkan tentang rekonstruksi dan dekonstruksi yang ada dalam tarian di Buddha. Maksud rekonstruksi ialah membina semula dengan menggunakan ragam yang sedia ada. Jadi, sebagai contoh, rekonstruksi yang ada dalam tarian muda. Dekonstruksi pula. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tengki Fakir Mimu Azni dari Permata Seri Remaja Tari SKM3. So, hari ini saya akan cakap tentang proses latihan di muda. Kami laksanakan proses latihan di muda ni selama 8 hari. Jadi kami akan ambil 2 hari untuk merealisasikan tarian dengan kemas. Kerana perantis-perantis SM3 tidak datang dengan tepat pada masanya. So kami decide untuk buat denda yang boleh berfaedah dan menguatkan kaki diorang seperti Mulu Mandi dan Padishah. Dan kita orang juga membahagikan beberapa orang untuk boys seperti saya dan Syafika dan selebihnya girls. Dua hari sebelum 15 kita orang polish up. Dan perantis-perantis tidak begitu faham dengan lagu. So kita orang pada 15 kita orang nampak improvement daripada diorang berdasarkan video yang kita orang tengok daripada Okay, hai, saya Intan Sazibina Betty Sename, PSRT SKM3. Okay, dalam tarian ni Boda ni, kita ada guna pelbagai choreography tools. Okay, antaranya ialah level. Contoh kedua ialah kualiti. Hai, nama saya Nadia Shadi Almeida Yusuf Muzafri, perantis SKM3, Permata Seni Remaja Tari. So, Tenim Buddha berada dalam CU3 iaitu musicality. So, dalam kaedah kami rekonstruksi secara demonstrasi, kami banyak menggunakan banyak bermain dengan tempo dan beat sebab nak bagi diorang lebih faham dengan muzik Tenim Buddha ni. Seterusnya, saya akan beralih ke perantis SKM2. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nashahada Bintang Sembua. Saya PSRT SKM2. Saya akan menerangkan maksud beat. So, contoh beat. Atau rehat. Rehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Johari daripada Permata Seri Remaja Tari SKM2. So, saya ingin menjelaskan maksud tempo. Dari segi kefahaman saya, tempo mempunyai 3 kala. Kala yang pertama perlahan, kala yang kedua sedana dan kala yang terakhir laju. Contohnya gini. Kala pertama perlahan. Kala kedua sedana. Dan kala terakhir, laju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aziz bin Ibrahim Hafiz, Mata Seni Remaja Tari SKM2. Hari ini saya akan menerangkan tentang rhythm. Dari segi kefahaman saya, rhythm ialah bunyi tambahan di dalam beat. Contohnya, selain itu kami juga bukan sahaja menari dan buat latihan. Kami juga membuat aktiviti ataupun permainan yang melibatkan expression muka, emosi dan juga lakonan. Contohnya kami berjalan-jalan dalam sekeliling studio secara rawak dan melakonkan lakonan apa yang diarahkan oleh paru-paru SKM3. Sekian, terima kasih. Tepuk.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afinawari yang Bialin. Saya dari Pemata Seni Remaja Tari SKM 2. Hari ini saya nak menerangkan tentang musicality. Musicality adalah tempo, beat dan rhythm. Dalam satu tarian, kalau tiada tiga-tiga tu, tarian tu tak sempurna macam kita nak buat lagi. Sempurna tau. Terima kasih. Tanpa menganggap masa lagi, apa lagi kawan-kawan? Ni mudah, ni mudah je. Sampah di atas pentas. Baiklah, itu dia. Berikan tepuk sekali lagi. Alhamdulillah. Dan di atas usaha JKN untuk memberi persegilan kepada anak-anak mata seni tari ini, apa yang kita harapkan, apa yang mereka belajar untuk SKM 2 dan 3 ini boleh digunakan pada masa akan datang, insyaAllah. Dan kita akan teruskan persembahan ataupun satu tayangan video khas yang telah dibuat daripada pihak ibu bapa untuk anda.